Halo, selamat malam. Hari ini aku mau attack Boros yang ketiga. Jadi tadi yang pertama fail ya, karena aku nyoba Amai kalau nyerangnya ke belakang dihitung nggak damage-nya. Nah, kesimpulannya dari yang aku lakuin tadi itu nggak dihitung. Jadi yang dihitung itu hanya damage yang masuk ke Boros. Yang ke anak buahnya di belakang itu nggak dianggap. Ya mungkin dianggap sedikit atau gimana, pokoknya tadi intinya nggak dianggap yang aku dapatkan kesimpulannya. Jadi aku butuh 17 juta lagi. Kalau nanti Kabuto unyieldingnya jalan, bisa. Kalau nggak jalan, nggak tahu dah. Jadi ini Biskingku masih pasti mati. Masih. Atomic Amai kayaknya enggak udah. Nah, aku coba formasi seperti ini. Jadi Zombie Man dipastikan mati oleh serangannya si siapa ya, ujung kanan atas itu ya, Ezelgard. Dan supaya Borosnya tuh nyerangnya ke Kabuto supaya refleksnya banyak. Oke, aku coba ya. Jadi Amainya sementara ini berarti harus normal attack, kecuali nanti aku sudah ketemu gimana caranya supaya Amai bisa ngekill 3 yang di belakang itu. Nah, baru beda cerita nanti. Ini jadi yang aku temukan, kalau si Kabuto ini ulti biasanya damage-nya tuh 1 juta. Enggak tahu tadi kok cuma 890.000. Oke. Yang mati cuma Bisking ya. Sesuai prediksi. Jadi Bisking masih aku naikin supaya bisa tahan paling enggak 2-3 turn gitu, boleh lah. Kok cuma 890 ya Kabuto ya? Apa karena ini? Karena shatternya baru muncul? Ya mungkin karena itu ya, shatternya baru muncul. Terakhir ulti Kabuto. Karena udah ada shatter, nggak perlu ultinya atomic lagi. Nah, dia ke Kabuto. Ya, nggak ternyata. Oh, udah bisa 17. Oh, dapet. Akhirnya 3 turn dapat. 3 kali jalan. Walaupun enggak unyielding ya. Gearnya Kabuto standar HP sweet. HP persen kalau ada. Terus atomic attack. Dia aku bisa pakai attack karena HP-nya udah 900.000. Jadi diperkirakan sendiri ya, HP-nya perlu berapa gitu. Ini Amai ketika HP-nya 850.000 mati. Udah pernah aku tes. 851 hidup. Nah, nggak ngerti aku kenapa. Jadi mungkin kombinasi dari ya semuanya itu, mungkin defense-nya, mungkin dari talent Saitama itu. Jadi harus dicoba. Jadi aku nggak bisa ngasih angka pasti. Oh, 800.000 pasti hidup. Belum tentu.
Kalau kalian punya alloy, mungkin 750 hidup, mungkin. Terus ini Zombie Man, setauku kalau dia pakai set primal dia lebih kuat ya damage-nya. Tapi belum ada ini aku. Belum ada yang ada speed-nya maksudnya. Jadi untuk ngatur, aku butuh ngatur speed-nya juga. Terus Tank Top Master ini normalnya seperti ini. Buat di arena. Buat di arena ya. Nah, HP-nya kurang dari 800.000. Masih kecil soalnya emang masih kecil. Talent baru talent 1. Pelan-pelan lah dinaikin nanti aku. Terus Beast King juga masih 600.000. Kalau bisa 850 ya syukur. Speednya TTM ya 636. Itu karena ini. Karena ini Talent Supreme yang paling ujung, speed plus 30. Ini juga plus 30 sih, tapi udah kebuka dua-duanya lah intinya. Jadi speednya bisa tinggi. Arena udah aku abisin orbnya. Jadi aku lagi ngejar achievement 20 kali menang berturut-turut di arena. Di mana ya? Di achievement. Jadi dikerjakan aja ini. Arena ini. Arena achievement maksudku. Ini udah 13 kali, kurang 7 kali lagi. Jadi besok lah itu selesai. Atau hari ini bayar diamond, besok bayar diamond ya. Enggak usah lah. Enggak buru-buru gak itu. Santai. Oh iya, Saitama. Jadi ini nanti selesai jam 9, 2 jam, 11. Nah, pembulatannya ke bawah ya. Aku pembulatan ke bawah. Jadi jam 11 nih selesai. Nanti server time servernya reset jam 5. Jadi 11 ditambah jam 11 malam, jam 11 malam ditambah 6 jam. Plus sisa-sisa menitnya itu bisa lah ini masuk di hari besok. Jadi squad sudah ada, dapat squad, push up, run. Jadi ini masuk ke besok semua nih. Nah, kalau kalian, jadi kalau sekarang ya, akan ada speed up yang harian sama speed up yang nonton iklan nih. Manfaatkanlah untuk quest yang 6 jam. Jadi dan 6 jam itu penting ya. Jadi untuk ngatur waktunya macam-macam lah, bisa diperkirakan sendiri. Nanti bisa ngitung sendiri. Nah, terus pick arena aku sudah ambil ini. Club Orange Gear. Jadi aku sudah punya 20, minggu lalu 10. Besok lah ini kayaknya aku ambil Star Ascension-nya. Jadi yang pasti aku ambil sih itu, Club Orange sama Star Ascension. Nah, sisanya mungkin aku ambil ini antara dua ini. Core Power Hero atau Monster. Ini diambil apa enggak? Nah, sebetulnya dia satu kali berapa sih ini? 2 kali 10 2. Dia kan butuh 20 tuh, 20 langsung dapat ya. Jadi 3000 langsung dapat ungu. Masalahnya masih ungu. Nah, sedangkan ya ungu udah banyak banget ungu itu. Nih, oranye aja udah segini tapi defense ya, banyak yang defense. Nih, ungu udah terlalu banyak lah ungu. Ungu terlalu banyak udah. Tuh. Udah enggak kehitung lah itu. Udah biarin, enggak penting lah udah. Jadi kita move on ke gear oranye. Kemarin dapat attack persen, ini dapat apa? Jangan defense po. Jangan defense aja, jangan defense. Oh,
kemarin primal ya. Kemarin iya, kemarin primal celana attack persen. Ini primal yang ekor. Defense. Ya udahlah. Ya udah, gitu aja. Oke. Okay. Oke, okay, kasih yang udah nonton ya.